Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Tepang De di channel Youtube Rotasi 08 Di video kali ini kita mampir lagi di teman-teman ke sahabat motor Kita update stok lagi mobil-mobil bekas murah yang lagi dicari sama netizen nih. Nah kita ditemuin langsung sama Wah ini pengelola showroom yang dimana-mana sudah terkenal Fans beratnya Sela Seven. Wes, Bang Irfan lagi. Siap. Kita berjumpa kembali. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih sehat ya sekarang ya. Semangat terus. Nah, masih semangat teman-teman. Semangat empat lima. Semangat empat lima. Kita update stok lagi, Bang Irfan. Ya. Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah nih. Insya Allah hmm. di bawah 20 bahkan di bawah 15 Nah lo. Ready. Di bawah 15 juta pun ada teman-teman. Ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau beli mobil bekas di ya. Sahabat Motor. Siap. Alamat showroomnya ada di mana, Bang Ivan? Jalan Liung nomor 18. Siap. RT 04, hmm? RW 09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya. Nah, di Google Map ada ya? Di Google Map ada sahabat motor yang di ya. Pabuaran Cibinong. Cuman di Google Map itu banyak banget. Oh, iya. Sahabat motor ya? Berkah lah berarti Iya, berkah. Ya. Semua dipakai. Semua dipakai. Siap. Siap. Berarti namanya sudah familiar. Insya Allah seperti seperti orangnya kan? nih yang sebelah uh, so, sudah benar, benar. fenomenal, <laughs> fenomenal uh, itu yang di sana yang di sana <laughs> siap nah kalau misalnya teman-teman mau konsultasiin dulu mengenai unit unitnya atau minta selok alamat showroom boleh nomornya di berapa nih telepon atau wa saya 08787361122 hmm. triple Nah untuk nomor telepon seperti biasa teman-teman ada di sepanjang video dan di deskripsi video juga. Ya. Jadi buat teman-teman jangan malu-malu, jangan ragu dan jangan, jangan ragu. malu, jangan Siap. bimbang juga ya. Jangan apa? Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau udah nyet beli langsung bayar. Langsung sikat Jangan bilang istri dulu, pilih biasanya gitu, Saya gak apa, apa sih. <laughs> <laughs> Tahu-tahu hilang. <laughs> Tahu-tahu hilang. <laughs> nah. Fleksibel sih. Ah bener. Daripada unitnya keburu diborong orang. Jodoh-jodohan sih, mendingan langsung aja. Siap, kalau misalkan teman-teman mau cek unit ke sini, bawa mekanik sendiri. Boleh bebas, boleh mau bawa mekanik, hmm? mau bawa temennya yang ngerti mobil. Nerti mobil, silahkan buat pemula yang ngerti mobil, silahkan bawa rekan yang paham di mobil. Siap, boleh, kalau nanti percaya. Sibuk kerja, silahkan bebas. Siap. Kalau misalnya teman-teman percaya online sepenuhnya ke Bang Irfan, bebas, boleh, banget. Nah, kalau untuk pengiriman gimana nih? Pengiriman di sini bebas, mau kemana bebas, terserah. Nah, yang penting semuanya sepakat. Sepakat. Masalah ongkir, nah, sepakat dulu. Ada uang masuk, sisanya di rumah boleh bebas. Nah, sisanya di rumah boleh. Dian di rumah, ya boleh. Boleh. Teman -teman. Sambil ngopi, sambil nonton Euro boleh. Siap. oh bener ada pertandingan bola ya. ya. Siap, 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 siap. Untuk programnya masih berjalan selalu dan harus terlaksana siap wah kayak tiap showroom harusnya ini pengelolaannya oh, ya bisa bahaya iya karena biar. ada rekan lah yang siap pengantaran siap. manapun gitu nggak eh? pernah kenal lah selalu Wih, pernah lelah mengirim unit iya, iya. insya allah berkah di sini mau dijabani, ke keluar kota pun jadi ya boleh nah, kalau misalnya teman-teman di daerah ya ongkosnya gimana tuh ditelepon dulu kalau ong ongkirnya setuju sama-sama hmm. setuju siap kita sepakat langsung gas. realisasi ya. di gas. Siap. Berarti kalau untuk program berlaku hanya untuk Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu programnya masih berjalan. Boleh. 50 50 teman-teman. Siap. Untuk Jekalan Bogor. Nah, radius 10 km. Ya. Free ongkir teman-teman. No rupiah zero. Nah. ini harus ditaruh di, 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 tiap showroom teman-teman. Oh, main. <laughs> Biar teman-teman <laughs> dapat free ongkir nih yang di kota Bogor. Boleh bebas lah. Nah, berarti pembelian di sini cash only aja ya? Semua cash only karena di sini mobil rata-rata di bawah 20, bahkan ada yang di bawah 15. Mm -hmm. Kalau di kredit kayaknya modalnya juga ketarik. Nah, insya Allah konsumennya banyak rezekinya. Siap. Mobil juga tua-tua, teman-teman. Siap. Yuk langsung kita mulai dari unit yang ganteng ini. Ini si hijau pisang, boleh? Hijau nah. pisang. pisang. <laughs> <laughs> Tahu ente. Ada kijang apa nih Bang Ipan? Kijang jantan jantan rider. Wih, jantan rider. Tahun 1995. Tahunnya 95. Ya. Kondisi gimana Bang Ipan? Cakep dari chat lumayan cakep insya Allah Chat bagus. Uh, masih cakep nih bodinya. Mesinnya masih juara. Mesin aman? Mesin aman. Mesin juara dong pasti kijang. Juara. Wih. berapa? CC 15. 1500 lebih banyak dicari, lebih irit juga. Ya. Perawatan Wah, ini mah perawatan ini kalau ngurus ini mah gampang loh. Gampang ya, tinggal Siap. kasih wortel aja. Iya. iya. Kayaknya rumput ya? sebelah juga bisa. Kaki-kaki ada PR gak? Insya Insyaallah kaki-kaki ban aman dari semuanya ya. aman. Peleknya udah racing, velgnya ganteng banget. Ya. Ban juga masih aman, masih tebel-tebel. AC double. AC double. Power steering. Power steering. Central lock. Woh, Remote. Apalagi? Apalagi? AC-nya double dingin? AC-nya dingin. Satu doang nih, jok belakang enggak ada. Nah itu kurangnya teman-teman. Ya paling ya tinggal berapa ya hitungannya ada nanti dah. Siap kalau misalnya teman-teman mau terima jok lengkap baris tiga boleh. Ada teman -teman. yang baru apa yang second apa yang KW3 bebas. Nah, ada KW3 nya. <laughs> iya ada. <laughs> yang di Madura. <tak? laughs> iya yang penting bisa didudukin aja teman-teman. Siap Nanti siap. bisa dibantu dicari. Sementara joknya dua ya. Sementara dua baris dulu tiga. nih. Ya. Siap ini body cakep. Wah ini yang kemarin bukan? Bukan. Beda lagi? Kemarin Plat B, ini Plat oh, F. B. Ini Plat F. Bogor. Oh iya, sama-sama jantan rider ya? Jantan rider. Uh -uh, cuman cuman ya. beda versi teman-teman. Ya. Ini versinya bukan yang konde. Kalau yang konde itu, wah rame banget teman-teman. Serpnya ada, insya Allah. Ada ya? Ada. Siap, lengkap. Siap. Nah, pajaknya gimana Bang Iwan? Ini pajaknya sekali kalau ini menang di pajak nih. Menang di pajak, kalah satu kali aja. 01 2024 kaleng sampai 2026. Nilai pajak 800. Pajak 800 ribu. Ya. Masih di bawah 1 jutaan. Ya. Kita lepas berapa Bang Iwan? Kondisinya insya Allah nggak ada masalah. Tinggal gas doang. dua hmm. 29. 29 juta. Pajak sekali aja 800. Pajaknya satu kali. Jantan Redo tahun 95. Ya. Mobil road saya pakai. Insya Allah lihat langsung demen. Insya Allah lihat langsung demen. Di belakang juga nggak kepanasan. Siap karena ditambahin AC-nya udah double. Oh iya, double. AC. AC. <laughs> kalau misalnya teman-teman nawar di 25. 25 sementara Bungkus. masih dikandangin kalau ah, 25. masih dikandang. <laughs> iya, jangan dikandang. Oh, yeah. Di oh? Dia Nah, nanti capek nggak sih <laughs> oh, gitu. Oh, iya. jantan kijang <laughs> nih oh, iya. berapa <laughs> nih abisnya? ayo dua sembilan dua delapan dah udah Ih, jangan dua delapan boleh, boleh? harus dua enam belum dua enam yuk udah habisin yang nawar gente habisin boleh dua tujuh setengah. Sama Gopay lagi yuk. Berapa? Dua enam setengah. Belum belum. Ayo. Paling di lempang ini dah. Udah Bismillah. Terakhir. Dua enam berarti. Dua tujuh. Dua enam setengah. Dua tujuh di sini. Yuk. Mau apa ini? Ini pajak cek bagian. Pajaknya sekali doang. Belum. Dua tujuh udah. Dua enam delapan ratus yuk. Aduh. <laughs> saya yang tembak. Bensin. Terima dah. Langsung bungkus teman-teman pajak satu kali aja. 800. 800 ribuan. Mau dihidupin juga bisa? Bisa ya. Terima bisa hidup. dibayar di Samsat. Iya, <laughs> Kita dibayarin sama Bang Irfan. Siap. <laughs> Aduh. Nah, di sebelahnya ini ada mobil irit lagi nih, Bang Irfan. Ini di bawah 15 juta, saya kasih tahu. Di bawah 15 juta, teman-teman. Kalau Vario udah di atas 15. Betul, mahal ya sekarang Vario ini ini, ya. Heeh. Ini enggak kehujanan. Iya. Musim hujan nih ya? Ini sekarang musim penghujan. Insya Allah bawa keluarga bisa muat 4 atau lima ya? Wih, betul. Ini ada Mazda. Ini namanya Mazda MR 90. MR 90. Orang bilang baby boomer. Baby boomer. Tahunnya 1993. Nah tahunnya 93. Ya. Kondisi mobilnya gimana? Mobilnya Insya Allah dari mesin. segi mesin sehat-sehat. Udah dingin siap. CC 1400. CC 14. Hidup Cuman malam. ini bawaannya belum power steering ya, tapi insya Allah enteng. Enteng. Ya. Kaki-kaki ada sengkol. Kaki-kaki insya Allah nyaman di kelasnya. Aman. Ini velgnya ori ya. Velgnya insya Allah racing. Velgnya racing, ban iya. juga tebel-tebel. Ini interiornya retri, merapi. Merapi ya. Bukan kaca masih engkol. Iya. Belum power steering tapi enteng banget. AC-nya ada gak? Dingin. AC-nya dingin. Iya. wow, menggigil. Menggigil di kelasnya. Harus pakai jaket berapa? jaket kayaknya dua setengah lapis boleh, dua setengah lapis ya. <laughs> <laughs> dingin di kelasnya ya, dingin ya, asik, ya. asik, asik. Nah, ini dashboardnya utuh, cabut, cakep banget, mulus banget nih. Iya. Joknya rapi, bukan pintu masih enak banget. Ya, nongkrong di Senayan, Insyaallah Allah, enggak malu-maluin. Tangan air masih utuh, masih ya. nitik, masih full original. Kaki-kaki aman ya, ya, insya Allah. Ya. Ini pajaknya gimana? Ini pajaknya 06 2024. Pajaknya bulan 6 2024. Pajaknya ke apa namanya? Kelewat ya? Kelewat, kelewat. Mokat. Ya. Nilainya 500 pajak. Ya. Warna amat. Ya. Ih, sudah kayak bayar pajak Nmax. Iya, mahalan cicilan bit. Masa? 800 ribu. Iya. Ini Usawa pajak ini... cuma 500 ribuan. Aja. Kau. Siap, warna cat rapi masih bagus tinggal poles aja ya siap tinggal cuci nyalon ya. lagi ya. ganteng banget ya kasih berapa nih ke teman-teman baby boomer 93 pajaknya cuma hmm. cuman kelewat hari doang apa kelewat bulan bulan 6 saya kasih net apa nego nih kasih harga net boleh harga nego boleh tapi kita tetap abisin oh, <laughs> 13 setengah udah net 13 <laughs> juta 500 ya tapi masih dapat bensin teman-teman dapat bensin satu setengah liter boleh astagfirullah satu setengah oh, liter satu setengah apa waduh bisa lah satu setengah liter berarti berapa lima belas ribu sepuluh ribu tambah tujuh setengah tujuh belas lima ratus wah harga mobilnya tiga belas ribu Gak sah menawar lagi kak kasih harga terbaik Lima belas juta nih 12 belum, paling habis 13. 12.5 ya. 12.5 tanpa bensin 13 juta, bensin 50000. Pilih. 13 juta tanpa nego, bensin 500. Eh bensin. 12 juta 500 tanpa bensin. Hah? 12 juta 500 tanpa bensin. 13 juta diisi bensin 50000. Nah, tapi sama aja teman-teman oh, iya. jawab. Itu pilihan. 500. Ya. Bebas pilih. Kalau nah. misalkan teman-teman males isi bensinnya. Ya. Sekarang kan isi bensin antrinya panjang banget. Iya. Tapi Suruh jangan diisiin Biasanya nama ente nanti korte. 400 ribu. <laughs> ya cepet-cepet mah gak apa-apa ya. Langsung bungkus teman-teman. di dua belas lima ratus. Oke. Nah, ini favorit nih. Ini dari Club Toyota lagi. Masih nih. ada nih. Insyaallah Insya Allah tayangan kali ini. Mudah-mudahan di video kali ini ada jodohnya. Mobil nggak jelek-jelek amat. Insyaallah. Insya Allah. Ini mobil rapi loh. Siap luar kota. Ah. Mesin juga juara. Juara ini. nih. Iya. AC dingin. AC dingin. Ada iya. twin cam tahun berapa bang Ivan? Twin cam tahun 1988. Tahunnya 88. Waktu zaman Presiden Pak Arto masih. Weh, benar nggak? Iya benar-benar. Yang terakhir belum? Saya belum. Oh belum. Tapi tahu sejarahnya. Oh tahu. Iya. Yeah. Nah, <laughs> Kondisinya gimana nih? Apa hey, ya? Ini yang tipe apa nih? Ini yang 16. CC 1600 ya. SL Limited ya. ya. Limited punya. Ya. Yeah. Ini Apa berarti ya? belum elektrik mirror. Udahlah, udah. Bapak kadang-kadang ah. yang bener nih. Oh iya, power steering. Power oh, steering. Power window maksud saya udah, nah, udah semua. Power window nah. udah. Iya. Ini kondisi mesinnya gimana? Ini mesin juara AC dingin, udah. Mesin Cet juara rapi segini mah dah. Catnya rapi betul. Biru, Biru langit tipis. Iya. Catnya. Elek racing. racing. Siap pengantaran ban tebel, tebel interior dibungkus nih masih full original teman-teman elektriknya semua normal insya Allah, jalan semua jalan semua ya. ya AC dingin AC dingin manual transmisi, dashboard utuh ini sih joss banget nah ini konsol setirnya nggak ada nih ya, itu, covernya tuh Ya itu nggak ada ah, minusnya, gampang teman-teman siap, teman -teman. siap. tinggal dipakai kantong ada di Bekasi ada di Bekasi teman-teman nanti teman -teman. kalau nggak ada di kantong plastik boleh di kantong plastik di digubet <Tuk Awareness thoroughly> di gula separuhnya enggak ada ada ya. oke okay, pak belok okay. lagi body rapi masih pada lempang chat cat dua kali rapi banget tinggal nyalon aja ya mandi <tukraman> lagi poles poles langsung ganteng tidak glowing pajaknya gimana pajak 04 2024 pajaknya bulan 4 2024 pajaknya satu kali aja nilainya ini pajak 600 sampai 700 ya. Pajak Tidak. masih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Hmm. masih terjangkau. Ya. Nah, ini kita kasih harga ke teman-teman berapa nih? Saya buka 2 2 aja udah. Buka 22 juta. Tipis saja tipis. Tipis-tipis di bawah 20 masih dapat. Belum di atas. Di atas. Ya, 20 juta yuk. 20 juta belum di atas dikit. Gopay, tambah Gopay lagi. 21 udah bismillah dah. 2500 tambahin dikit tambah tujuh ratus, eh, tambah dua ratus, dua puluh satu juta udah bismillah enggak kemahalan nggak? kasih bensin dong boleh nah bensin siap, siap. bensin berapa jangan lima puluh ribu hmm. bensinnya kalau berapa kalau dua satu isi seratus dah udah Cukup. sini aja dua ya. puluh gope dua puluh gope berapa dua puluh sembilan ratus udah dua puluh delapan ratus udah bismillah dah bungkus teman-teman ya, siap nah eh, murah loh siapa cepat dia dapat insyaallah rezekinya Ya, Oh iya, stok yang dulur masih ada? Ada nih. Ada Kijang Roper. Nah, masih ada Kijang Roper Tahun 90. Tahunnya 90. Ya. Warna Body merah. Cakep. Warna Body merah. Bodinya cakep juara, mesin juga juara Kijang dilawan. Peleknya basic. Ya Ale. Ban tebel-tebel. Ban tebel-tebel. Eh, kok kita bisa tahu ya? Sudah oh, so, <laughs> itu udah dikirim. Oh iya. Hmm. <laughs> Mobilnya gak ada di sini, tapi lagi OTW ya. OTW atau sini. Nah. Siap. Kondisi mesin gimana? Mesin juara, nggak ada masalah. Mesin juara. Cuman di AC. AC kenapa? AC angin doang. AC-nya angin aja? Ya. Awas, teman-teman masuk angin. Biasanya ke pegunungan, mah tanpa AC. Tanpa AC. <laughs> iya, dia kalau pakai AC itu mabuk biasanya. CC yang berapa bagi, Pak? 1.5. CC sama, 1.500. Ya. Kondisi kaki-kaki aman. Insya Allah nggak ada masalah. pr di AC doang. Angin. Nah, interior rapi ya. Ya, pajaknya Mas juga siori. hidup. Pajak hidup? Iya. Oh, uh, pajak hidup siap jalan-jalan nih siap jalan-jalan di kampung atau hmm. di kota boleh buat touring-touring cocok boleh cocok proper hmm. tahun 90 ya hmm. berapa kita lepas 25 25 juta masih bisa kurang bisa 20 2500 ya? Nah, aja 23 dah bismillah ente. 22 500 Hah? masih kebagian tiga pak 22 500 tambahin dikit dah. 700. Udah bismillah. 22 juta 700 teman-teman. Langsung bungkus. Siap. Nah, ini murah banget tuh. Masa? rokok. Aduh, iya iya Ya udah, iya, iya. rezekinya netizen rotasi. Siap. Ada lagi gak? Satu lagi. Ada apa tuh? Saluna SLI. Saluna SLI. Mantan, mantan kekasih 2003. Hah? Semuanya juara nggak ada masalah. Mesin aman, kaki-kaki enak, body bagus, AC dingin, oh. pajak juga hidup. Kondisi interior Rapi, standarnya. Iya. Selunar. ya. Iya. AC dingin. AC dingin pasti. Mobil off-road pakai? mesin juara off-road pakai. Ya. Siap. Mobil irit nih teman-teman. Iya. Buat harian cocok banget. Siap. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup. Pajak hidup? Ya. Pajak hidup. Iya. Kalian udah putih? Kalian udah putih? 2008. 2008. Atas 2008. nama pribadi? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi teman-teman. Berapa kita lepas? Kita lepas... 285. 285 masih bisa goyang. Engko tipis, tipis-tipis. 2003 ini hidup 2003 di 26 juta yuk. Belum Om? Berapa tipis? tuh? Tipis 28 400 26,5 juta yuk. Itu belum. Berapa? 26,5. Belum ah. Ayo. Belum-belum masuk ah. 2 oh, belum mewah. Wih, mewah. 28 bismillah. Hah? 28. 27 yuk. 27. 27 masih kebagian. 275 dah bismillah. 27 juta 500, 500 cek unit. 500 lagi. Bismillah. 300 ratus aja tambahnya. Ya. Langsung Mobil enggak ada kendala insyaallah. Mobil overall siap pakai. Okay. Siap. Lihat langsung teman. Ya, pengantaran udah siap. Nah, pengantaran udah siap, udah ya. standby banget. Madura oh. cuman katanya ditantangin. Hah? Ke Pulau Madura juga ditantangin. Madura siap kirim. Jangan kan ke Madura, Pulau Masa. Bali juga oke. Okay. Oh iya. Yang penting mah dia mah ada lebih 100 ribu ya diambil. Digas. Iya, pulang jalan kaki. <laughs> Siap, siap, siap. siap nah, ada lagi gak? Sementara ini dulu, mudah-mudahan dulu. Ini laris, semua. laris manis Mereka. ya, laris manis Tanjung Kipul. Bisa soal semua, Amin. nanti untuk info terbarunya dikabarin lagi sama Bung Irfan. Oke nanti kita wajib lagi ke sini, teman-teman. Siap, karena harganya menarik, murah-murah unitnya. Insya Allah siap pakai, insya Allah. Nah, mumpun program yang masih berjalan, langsung aja sikat. Siap. Bogor radius 10 km free ongkir. Siap. Jabodetabek hanya 50 50 persen. Iya. Jadi ya. seteng seteng tuh. Siap. Seteng seteng. sama mana tuh. <laughs> Oke. Okay. Untuk pembelian di sini cash only aja karena Siap. mobilnya tua tua. Siap. Yang kredit ada di showroom sebelah yang sebelum tadi kita kesini ya. Siap. Mm -hmm. Jadi buat teman teman langsung aja kesini cek unitnya Siap. test drive cocok langsung bayar. Siap. Nah, Siap. Bang Ivan untuk stoknya udah kita bahas juga. Siap. Semoga video ini jadi bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah. Amin. Bang Irfan dan tim sehat-sehat selalu Amin. biar bisa ladenin teman-teman se-Indonesia lagi, sedunia. Sedunia asik. <laughs> nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah, Siap. langsung aja ke sini teman-teman. Oke, okay. Sahabat Motor. Siap. Awas jangan sampai ketukar. Di map banyak banget bang. Oh iya, sahabat nanti di calling calling aja. Calling calling aja. Nanti diarahin nama saya kiri kanan kiri kanan belok kanan. Nah, awas dong Iya. <laughs> Jangan awas ke jurang. <laughs> Oke okay, ya. mungkin segitu dulu aja. Siap untuk update stok kali ini. Saya Rizky dan Bang Irfan pamit undur diri. Hatunuhun. Sampurasun.